Kondisi kobaran api di sekitar kilang Pertamina Balongan Indramayu menjelang siang hari ini semakin membesar. Dapat kita lihat awan hitam di sekitar lokasi kejadian pun semakin gelap. Juga semakin siang api ini semakin membesar karena besarnya angin di sekitar lokasi kejadian. Mobil. Ntar kalau kita mah nggak satu aja yang kita lihat. Ini dia geser udah. Boleh. Masih ya Pak? Iya Pak. Lihat kobaran api masih terlihat titik api di tangki dalam Pertamina Balongan Indramayu. Informasi terkini Jalan Ibu Im dari Indramayu menuju Cirebon maupun sebaliknya siang hari ini kembali ditutup. Warga Indramayu ataupun Cirebon yang hendak menuju kedua kota tersebut dialihkan melalui Gadingan Seliek Indramayu.